di Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Kelana dari program studi biologi. Di materi-materi yang disampaikan selama 3 pertemuan ini, saya menemukan bahwa diri saya, maksud saya bisa meneliti tentang diri saya dari saya kecil sampai saat ini. Apa sih yang membuat saya sehingga bisa bertumbuh seperti menjadi pribadi yang seperti ini? Di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan serta arahan yang sangat membantu serta banyak sekali motivasi serta pengajaran yang kami dapatkan dalam kegiatan ini. Dan juga kegiatan ini juga sangat membantu kami dalam melakukan sosialisasi, mencari relasi dan sebagainya. Ini diberikan games dibentuk dalam segi dari kelompok tersebut dan games yang dikasih tersebut, saya bisa belajar bahwa hidup bukan cuma seorang diri, tapi hidup juga bersosialisasi dengan orang lain. Butuh kerjasama, ketelitian, kesabaran, dan juga butuh pemahaman akan anggota kelompok yang lain. Nah, di sini dalam kegiatan ini banyak sekali juga game-game atau permainan yang membuat kami itu lebih happy dan lebih senang, dan supaya kami juga bisa bergaul dengan teman-teman sekalian. Semoga kegiatan ini terus berlanjut sampai ke depannya dan terus semangat untuk pembinaan ini supaya lebih lancar lagi ke depannya. Dan harapan saya ke depannya setelah mengikuti pelatihan dari Fase Offline dan Tim Asrama UKI adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, takut akan Tuhan, dan mengenal diri saya dan juga mengenal Tuhan.